Namaku Lulu. Aku seorang mahasiswi di salah satu kampus swasta di Bandung. Karena sekarang merupakan tahun terakhir perkuliahanku, aku wajib untuk mengikuti program magang. Dan saat itu, aku dan beberapa temanku memutuskan untuk magang di salah satu stasiun radio Bandung. Karena dekat dengan kampus, kami pun memilih Radio Ardan untuk menjadi tempat magang kami. Ya, meskipun sebenarnya beberapa temanku bilang kalau di Ardan itu katanya kental dengan cerita horor. Namun, aku tak terlalu memikirkannya. Tibalah hari itu. Setelah mengirimkan surat tembusan untuk magang dari kampus, akhirnya kami pun diundang ke Ardan untuk melakukan interview terlebih dahulu. Dan cukup kagetnya aku ketika pertama kali menginjakan kaki di Ardan. Entah kenapa, nafasku tiba-tiba saja sesak, diikuti dengan kepala yang lumayan pusing, membuatku agak sedikit lemas saat itu. Padahal sebelumnya aku baik-baik saja. Hari itu kami datang ke Ardan untuk menemui bagian HRD, namanya Pak Indra. Kami diantarkan ke salah satu ruangan yang berada di lantai paling bawah untuk melakukan wawancara. Singkat cerita, wawancara pun dimulai dan berlangsung lancar. Sampai akhirnya di tengah obrolan kami, Pak Indra pun sedikit cerita. Katanya waktu itu pernah ada anak magang yang melihat sosok si merah melayang terbang. Mendengar itu, aku pun langsung berkata, "Aduh, Pak, kayaknya jangan dilanjut deh ceritanya. Jadi takut nih." Pak Indra pun lanjut bercerita bahwa niatnya bukan untuk menakut-nakuti, namun hanya mengingatkan kami agar tidak terlalu kaget nantinya jika ada kejadian seperti itu lagi. Waktu pun berlalu. Hari demi hari, ku jalani program magang di Ardan Video bersama teman-temanku. Dan semuanya berjalan dengan lancar. Bahkan rasanya aku sendiri merasa betah berada di kantor ini. Selain tempat yang nyaman berada di pusat kota, orang-orangnya pun sangat enak untuk diajak berdiskusi. Apalagi pengalamanku tentang dunia radio pun jadi bertambah. Singkat cerita, tak terasa sudah memasuki minggu kedua aku magang di sana. Hari itu, ku ingat hari Jumat. Suasana kantor seketika sepi ketika memasuki jam 12 siang. Karena orang-orang di kantor sedang istirahat, dan sebagian lainnya melaksanakan ibadah salat Jumat. Setelah makan siang, aku dan kedua teman magang lainnya, ada Caca dan Dita, kami memutuskan untuk pergi ke toilet sebelum melanjutkan tugas magang. Kami pun bergantian menggunakan toilet. Awalnya, Caca duluan yang masuk ke dalam toilet, sedangkan aku dan Dita menunggu di luar toilet sambil mencuci tangan di wastafel.
Setelah Caca keluar dari toilet, aku pun langsung masuk ke dalam. Sampai ketika aku sedang buang air kecil, tiba-tiba lampu di toilet ini berkedip. Aku pun langsung berpikir, sepertinya temanku Caca iseng di luar. "Cak, gak lucu tahu, stop ah," ucapku. Dan samar, dari luar aku pun seperti mendengar suara Caca tertawa kecil. Dia pun menjawab balik ucapanku sambil menyuruhku untuk bergegas. Iya, bentar lagi juga beres nih." Setelah selesai, aku pun bersiap untuk keluar dari toilet. Namun, belum sempat aku membuka pintu, tiba-tiba ada suara hentakan yang cukup keras dan lampu di toilet ini kembali mati. Dan ketika kulihat, bukan hanya lampu bilik toilet saja, melainkan lampu yang di lorong toilet pun mati. Keadaan di dalam toilet kini gelap sekali. "Cak, apalagi sih? Gak lucu, Cak," ucapku kesal. Namun, tidak ada jawaban dari Caca. Aku pun semakin kesal karena Caca tidak menjawab pertanyaanku. Cak, itu kamu kan? Udah deh, jangan mainin lampu ah." Sampai ketika aku buka pintu toilet. Astaga, tidak ada siapa-siapa di luar. Kuperhatikan sekitar, memang sepi, kosong, dan juga gelap. Melihat itu, aku pun bergegas berlari kecil keluar. Sampai aku bertemu dengan Caca dan Dita yang ternyata menungguku di dekat tangga yang ada di depan toilet. Caca dan Dita bertanya kepadaku, "Kenapa mukaku terlihat pucat sekali?" Aku pun menceritakan apa yang aku alami tadi. Namun, Caca dan Dita bilang, katanya mereka menungguku di dekat tangga. Jadi, mustahil jika mereka memainkan saklar kamar mandi. "Terus, kalau bukan kalian, siapa dong?" Tak mau berpikiran yang aneh-aneh, kami bertiga pun memutuskan untuk merahasiakan ini semua dan lanjut menjalankan tugas magang seperti biasa. Kulihat jam di handphoneku, sudah menunjukkan jam 6:30 malam. Biasanya aku pulang sekitar jam 4 sore. Namun, karena hari itu Bandung sedang diguyur hujan, membuatku harus menunggu sampai hujan reda. Setelah hujan sudah cukup reda, aku pun bergegas merapikan barang bawaanku. Lalu aku pamit pulang. "Guys, duluan ya." Aku langsung berjalan menaiki anak tangga menuju lorong yang mengarah ke parkiran. Kondisi lorong memang agak sedikit gelap dan sepi.
aku mempercepat langkahku sampai... Langkahku terhenti ketika aku mendengar suara tertawa seorang perempuan. Aku melihat ke sekitar, namun sepertinya tidak ada siapa-siapa selain aku di lorong ini. Sejenak badanku kaku. Mendadak, jantungku berdebar kencang. Aku lanjutkan berjalan perlahan. Namun, belum sampai aku di ujung lorong, langkahku berhenti karena aku hampir menabrak sesuatu. Dan... Astaga! Kulihat ada sebuah kain berwarna merah panjang dengan sepasang kaki yang melayang. Terlihat sesosok perempuan berambut panjang, memakai gaun panjang merah, dan dia memelototiku dengan tatapan yang sangat tajam. Aku berteriak sampai dari kejauhan aku mendengar suara langkah kaki yang menghampiriku. Ternyata itu teman-temanku. Mereka bertanya kenapa aku berteriak. Dan setelah cukup tenang, aku pun menceritakan semuanya. Dan ketika aku ceritakan kepada tim art dan video, mereka bilang, katanya, aku adalah orang kesekian yang mengalami kejadian seperti itu di lorong menuju parkiran. Karena ternyata memang ada pantangan untuk tidak berjalan sendirian di lorong itu jika sudah memasuki malam. Karena konon katanya sosok si merah itu memang sering menampakkan wujudnya di sana. Dan setelah kejadian itu, aku pun tidak berani lagi untuk berjalan di lorong itu sendirian. Apalagi jika sudah masuk jam malam.